Kembali lagi bersama saya, Ganis Raffi Rasyadi di channel Raffi Rasyadi. Sebelumnya, subscribe, like, dan share dulu ke teman kalian channel ini ya. Untuk bisa tembus 200 subscriber ya. Dan kali ini saya akan sharing suatu cara, yaitu buat Wibon ya. Cara buat Wibon kayak gini. Kita akan share pada kesempatan kali ini di video ini ya. Ya, pertama kita buka CorelDRAW. Saya akan pakai contoh ini ya, nih kerjaan saya lah, bongkar atau bahas ya cara pembuatannya gimana. Ini pekerjaan saya milik Karang Taruna Kota Banjar. Pertama kita bikin kotak. Untuk bikin twibbon, bikin ukuran kotak bebas, saya selalu pakai ukuran pixel ya, 1080 pixel. Kita bikin warnanya biru, kayak contoh seperti ini. Warnanya biru. Kita bikin pola-pola ya, bebas. Ini dengan cara power clip ya, di power clip aja, di masukin ke sini ya. Dan ini juga kita masukin ke sini. Kita edit lagi power clipnya. Polanya ini bebas lah ya. Nah, setelah ini kita hilangkan outline dulu ya. Setelah menghilangkan outline, kita bikin lingkaran di sini. Bikin lingkaran. Nah, pada dasarnya kan twibbon itu adalah suatu gambar yang dapat bisa diisi untuk orang lain berupa potongan di tengah-tengahnya ini. Harus bolong dan bisa diisi ditempel foto orang lain. Pada metodenya di CorelDRAW ini, kita buat supaya gambar ini bisa bolong di tengahnya ya, dan bisa transparan. Dengan caranya select lingkaran, tekan shift, select yang kotak, tekan trim ya. Jadilah seperti gini ya. Kita coba buktiin ini jadi transparan ya, yang lingkarannya ini jadi transparan tuh ya. Jadi siap untuk ditempelkan suatu foto gitu ya. Nah, kayak foto saya ini ya.
Nah, langsung kita percantik lagi ya. Lingkaran ini kita beri lagi pola untuk percantik. Seperti gini juga udah selesai sih membuat ribbon ya, tapi kita harus lebih diberi hiasan ya. Ini sudah selesai ya. Ini untuk twibbon di tengahnya bolong. Nah, ini pola-polanya udah selesai, udah bagus. Untuk mempercantik lagi kita beri caption seperti ini ya. Kita ambil dari ini aja. Seperti ini kita beri caption ya. Kita beri logo. Kalau kalian bikin twibbon buat siapa, jangan lupa di logoin gitu ya. Buat pemerintahan atau buat organisasi ormas gitu. Nah, kayak begini. Kita ini seperti ini ya, ala kadarnya. Ini contoh. Kita coba grup dulu. Terus export. Nah, kunci dari twibbon ini kalian save-nya harus berupa PNG ya. Jangan JPG. Harus PNG supaya transparan kayak begini ya, di tengahnya bolong gitu. Jadi siap untuk ditempel foto kalian di website Twibbon nanti. Lalu oke, kita meluncur ke website. Websitenya saya pakai twibbonize.com ya. Kita klik tanda tambah ini. Judulnya bebas. Judul twibbonnya kampanye apa gitu. Misalkan sukseskan penyelenggaraan Asian Games atau gimana gitu ya. Atau AFF. Piala AFF gitu. Sukseskan olimpiade apa gitu. Ini deskripsinya. Kita akan diisi hashtag. Nah, ini linknya yang harus diisi ya, supaya bisa ketemu twibbon yang kamu buat oleh orang lain gitu. Ini visibility-nya harus publik supaya bisa ditemukan orang lain. Kalau unlisted ini hanya yang pakai link aja, link ini untuk ditemukannya twibbon ini ya. Save. Lalu kalian tambah modul, add modul. Nah, frame pilih yang ini aja ya framenya ya. Ini untuk frame twibbon. Di sini ada juga buat frame Instagram ya, YouTube embed ya, frame Instagram YouTube.
kita akan bikin tribon kan ya. Kita pilih gambarnya yang tadi. Kita save. Ini untuk deskripsi kalimat ajakan gitu. Silakan pasang tribon ini dan share ke media sosial kalian. Kita save di sini. Nah, kita coba tribonnya. Sudah jadi ya. Tara kayak begini tribonnya. Dan akhirnya dan siap untuk diisi foto kalian. Nah, begitu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita ketemu lagi di konten yang lainnya. See you, bye-bye.